Kalau buat aku mungkin ini adalah salah satu penampilan kamu yang terbaik. Justru buat aku ini penampilan calon-calon juara kayak gini nih. Aku tadi mikir kamu nyanyi sambil nangis apa gimana barusan? Hampir teh. Hampir ya. Soalnya aku ngeliat kayak apa ya? Bukan cuma ngeliat dari awal kamu mengeluarkan nada aja aku udah kayak wow gitu. Kalau buat aku mungkin ini adalah salah satu penampilan kamu yang terbaik. Meskipun di belakang ada sedikit nggak mulus. Tapi kayaknya termaafkan karena rasa yang kamu sampaikan itu ngena banget di hati kita semua. Aku yakin nih dari kita berlima ya. Kita semua setuju kalau Anggi gila luar biasa hari ini, bagus banget ya. Iya gak Jud? Terima kasih banyak. Aku setuju banget Cak, makanya aku juga. Kayak kita berdua kayak wah gila lah. Pas dia nyanyi tuh kayak aduh gitu. Ya dari awal ya kamu start lagu ini, aduh udah enak nih, mudah-mudahan sampai belakang tuh sukses gitu. Nah buat aku sebenarnya, aku beberapa minggu ini agak kehilangan sebenarnya Anggi yang aku tahu. Tapi kali ini kembali dan justru buat aku ini penampilan calon-calon juara kayak gini nih gitu. Mereka, beneran. Walaupun
kemarin aku kita sedikit ngobrol sama Mas Ari tentang standing ovation gitu kan. Ada kesalahan, tapi buat aku lagu itu kamu masukin dengan luar biasa, nyawanya dapat banget. Mungkin karena emosi ada sedikit yang di belakang tadi yang miss, tapi buat aku itu gak mengurangi keinginanku untuk berdiri untuk penampilanmu malam hari ini. Mereka karena aku nyawa dan lagunya kamu bisa sikat luar biasa. Terusin kayak gini, selamat Mereka sekali. Tambahin ya, Anggi. Iya bunda. Tadi di awal itu kamu bagus banget, bagus banget. Kalau misalnya seandainya kamu yang kita kemarin komplain tentang rasa, nah ini loh yang dapat rasanya. Jadi kamu benar-benar kayak kalau tadi misalnya kamu hampir menangis. Tadi hampir kan? Hampir bunda. Nah oke, okay. Itu pas banget. Jadi kalau memang mau mengisi sebuah lagu tuh kamu harus benar-benar bisa masuk ke dalam lagunya. Dengan kamu sedikit mau menangis gak apa-apa, tapi ingat kontrol emosi. Jangan saking emosinya kamu juga melenceng-melenceng di belakang. Hampir tadi aku mau berdiri gara-gara di depan tuh bagusnya luar biasa. Tapi di belakang kamu ada emosi yang kelepasan jadi gak jadi berdiri. Walaupun aku pengen banget berdiri. Iya bunda. Tapi yeah, itu ngerasa yang benar seperti overwhelming itu. Overwhelming ya. Tadi itu. Terakhir overwhelming. Kayak iya terlalu emosi tapi jadi akhirnya lepas. Tapi rasa itu yang maksudnya itu yang. Gimana? Seru kan penampilan para calon idola? Seperti apa kelanjutannya? Subscribe sekarang. Jangan lupa untuk nge-like, komen, share lewat sosial media kamu.